Hadirin sekalian, para pekerja harus dilihat dan dianggap sebagai ahli keluarga organisasi. Jika kita menyebut ahli keluarga organisasi, bermakna kita dengan sendirinya perlu meletakkan status standard dan rasa hormat ke atas setiap pekerja. Kita perlu melayan setiap pekerja dengan penuh bermaruah. Para pekerja harus disediakan dengan segala kemudahan dan layanan seperti anggota keluarga sendiri. Setiap individu ada maruah mereka sendiri. Sebagaimana kita mahu maruah kita dijaga dan dihormati, terutama di peringkat pengurusan yang mempunyai jawatan utama seperti Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, Presiden, Pengarah Urusan ataupun pengurus, begitulah juga pekerja-pekerja di peringkat rendah. Dalam Islam, setiap orang termasuk pekerja ada hak masing-masing yang perlu ditunaikan. Setiap orang ada hak, ada peranan, ada fungsi, ada tanggungjawab yang perlu dilakukan atau dilaksanakan, sama ada dengan 10 jari ataupun dengan kedua-dua belah tangan. Jika tidak, kita tidak akan dapat mencapai visi, misi ataupun matlamat sesebuah organisasi.